Dan selanjutnya susunan pemain dari Margo Sari. Ada Adi nomor 7, ada Rumi nomor 11, ada Ojen nomor 15, ada Nurrahim nomor 10, ada Kuat nomor 14, ada Aslam nomor 9, ada Imok nomor 24, ada Hamzah nomor 22, ada Anik nomor 25, ada Nabas nomor 29, dan berada di bawahnya ada Yang kedua, dan juga posisi yang akan dilakukan untuk mulai babak pertama ini. Di mana di sebelah kanan podium atau di sebelah barat dengan kostum berwarna hitam kombinasi kuning. Pertandingan dimulai. Perebutan di lini tengah di awal pertandingan ini untuk dikontrol dan ditendang, mengingat genangan air di lapangan ini cukup lumayan. Ya, nampaknya kedua tim akan melakukan permainan lompat-lompat untuk menyiasati kondisi lapangan. Lakukan bola ke depan, dipotong pada pemain nomor punggung 2. Kejar. Kembali lawan saja bagi Indonesia. Lakukan tendangan Ruri di sana, masih Ruri di sana. Bantu oleh terjadi pelanggaran, bukan ke dalam pagang. Pelanggaran untuk usah-usahnya bagi kawasan saja. Ogen tadi dilanggar. Iya. Dan selalu saja dengan kemungkinan itu. Dia nomor 5 di tendangan yang tidak sampai. Pelanggarannya mengangkatkan di sana. Anu. Pelakuan kau ke depan Anu kepada siapa? Disangka saja. Masyarakat Galung di sana dipotong oleh Ruri, Nabi Ruri. Dipotong lagi oleh Anu. Sekarang kita langsung saja. Pelakuan kita ke depan. Kembali ke dalam lagi. Mari bersari yang ini. Ibar! Bah! Dilakukan santapan jauh ke depan masih ada pada Ruri namun disotong. Ada nomor 14 di sana ada Kuat. Namun baru meninggalkan lapangan pertandingan lagi. Dilakukan lari ke dalam oleh santapan kepada Ruri. Ruri di sana. Kembali ke dalam lagi. Agresif sekali jangan yang satu ini. Tarik Mas Ruri di sana. Kembali ke dalam lagi dilakukan. Dari kawan ada Galim pulang bola ke depan dan dari kawannya ada yang kembali ke sana, ada Ojan. Oh no, lah kuat. Oh no. Kesalahan tinggal dari pemain Margo Sari. Ada Ojan di sana. Anak siapa bro? Oh iya, ada Ojan. Masih kepada Aji di sana. Aji, buat kita, gunakan oleh Aji. Ada Aji di sana, dipotong, ada Aji, masih Aji. Orang kuat. Lari ke depan, berada siapa? Langsung ke depan. Pertama nomor 14. Kuat. Dipotong saja oleh Sulaiman. Lalu kita potong lagi. Pemain sempat nomor 9.
Banjir lapangannya pokoknya.
Ya, ada no, ada Sulaiman di sana dan berada nomor 17 suara Eja di sana. Lucu Baba Lare. Dan catatan pada Ruri nampaknya nomor terhenti ada nomor 7. Ada nomor 1. Tunggu-tunggu saja bola mengingat lapangan juga bermain bola bawah akan sisa. Garang dalam saja. Oh, nomor 12 di sana ada Nurul. Terjatuh lepas di sana. Dipulang saja oleh Ngadas. Ya, ada Ruri ke depan masuknya pada Aji. Namun dipotong saja. Ada Ngadas di sana. Ngadas. Dia telah meninggalkan lapangan pertandingan antara Jepang dan Marco Sari. Penampilan dari kedua tim ini tidak bisa berkembang mengingat alah yong alah ya lah kelawak pokoknya ada Aji di sana jadi rumah sampai awal ke bulan alah alah ada Galih di sana. Ada Sulaiman melakukan kepada Eja di sana. Ratanya kalau bal di meji. Ratanya kalau bal di meji. Ada nomor 12 di sana Nurul kepada Eja di sana. Masih Eja di sana. Kita lupa sekali ada oleh Eja. Dari jarak yang sangat jauh di sana. Untuk menggunakan siapakah apakah shooting di sana Eja. Eja langsung ke depan. Berangkat di posisi tendangan lapangan juga ke tengah dipotong oleh Sulaiman kepada Eja. Belah yum hebat. Umpan kepada siapa di sana? Terjadi kemeluk di sana. Lakukan kita ke depan. Tanggung datangnya bola di tengah. Ada kuat di sana. Ada Nur Wahid membiarkan saja bola. Dari kata-kata kaprak-kaprakan. Mending salah sisinya Allah mendengu. Lihatlah menjaga gawang Bung Aji langsung ke depan pada Ruri dan Aji. Ini sudah terdapat 3 kartu kuning bagi Mergosari. Ya, lakukan juga Nurwahi ke depan. Dipotong saja oleh Tri. Sulaiman pada Tri. Dipotong saja dengan Pai Dalam Nagas. Ada Nurwahi ke sana. Namun dipotong saja oleh Hanu. Sulaiman masuk namun dipotong oleh Nur Wahid. Hensel di sana. Terpantau dari sudut pandang wasit. Hensel mengaku satun dengan bebas bagi Margo Sari. Kali dong! Dan dirasakan diatasi oleh Nur Wahid nampaknya.
langsung ke depan. Di sana. Lepas heading dari Ngabas di sana, namun dia melakukan tanggung jawabnya setelah kehilangan bola tadi. Masih Ngabas di sana. Ngabas kepada nomor 17 Ruri. Masih Ruri sambut gali, lewat tidak berpemain. Namun apa yang dilakukan? Menjatuhkan diri sendiri Ruri. Yakni dan jangan kurang sempurna di sana. Masih ada pemain belakang nomor 24 Gali. Kalah, paling angel. Kejar oleh dua pemain dari Kazakhstan. Timo. Alayong. Ada nomor 24 dari Kazakhstan. Paling saya li gae. Bola ke nomor 23, Mamit. Dua kali melakukan sentuhan satu pemain sehingga menahan bebas bagi Kazakhstan. Lakukan kita ke depan di sana ada Eja Joteng kepada Sulaiman di sana. Iya, peluang yang sudah manis sekalipun belum mampu menjadi gol. Pertandingan dilanjutkan kembali, ada Ngabas, ada Eza di sana, ada Ruling. Dipotong oleh Sulaiman, ada Eza, dibuang lagi oleh Ruling di sana. Nyari-cari saja peluang 24 karat, namun terhenti oleh penahan. Dia disetting lagi oleh Nuri, namun terlalu lemah. Diamankan oleh Sumedi kepada Aji di sana. Dianggap sebagai handball oleh Wasi dan pelanggaran terhadap untuk Kazakhstan. Ada Andi di sana, tangkapkan di sana Andi. Ya, dikejar oleh Sulaiman. Boleh. Bonifas dimenangkan oleh pemain dari Margasari ini. Ada Ojan kepada Kuat. Masih Kuat umpan kepada Merwan Hikmah Sujana, dipotong oleh Gali. Ada Ngabas. Masih Ngabas di sana. Lalu lama ada Kuat di sana, Kuat kepada Nur Wahid namun sebelah basen. Iya, ada Ojong di sana. Kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 2. Ayo nang ketit. Dan tadi ada sedikit gerakan tangan dilakukan oleh pemain nomor 3. Harapun tidak diulang lagi untuk menjaga sportivitas pada pertandingan ini sore hari ini. Pertandingan di babak pertama ini dengan skor akhir masih dengan skor kacamata 0-0.
Pertandingan keduanya bagi satu stand dan pertandingan pertama bagi Margo Saripu ini harus diselesaikan lewat drama penalti. Mengingat jika pertandingan dilanjutkan, berpotensi terjadinya benturan-benturan mengingat lapangan terkena air cukup banyak. Dan juga permainan dari kedua belah pihak tidak bisa berkembang dengan maksimal. Yang akan menjadi Aljojo pertama adalah pemain dari Kajakan. Di sana ada Ega, sang striker ini. Ega mampukah menjalankan tugasnya? Ega main dari Margo Sari nomor 5 Anis. Anis angkat tangan sana. Medis banget dong. Apakah Anis menjalankan tugasnya? Ini sini waktu es main. Tidak mampu terbaca namun bola lebih berat. Sehingga skor menjadi 1-1. Lanjut nanya remek ya. Saya melas. Sengapek di telek, sengalek di apik. Lara banget sih. Remek. Karena gendang, bukan. Mampukah Andi? Menjalankan tugasnya dengan baik. Andi. Mampu diketus oleh Jumadi. Namun selanjutnya penendang ketiga ada Aji di sana. Main nomor 7 ini. Saya tunggu harapan ini doang. Aji mampu kamu. Sisi kanan gawang. Lalu sambungan nomor 25 jauh. Kajakan mampulah menjalankan tugasnya. Sudah tenang sekali melakukan tendangan menempatkan di sajak kanan atas. Namun sayang sekali masih melangsung tutup. Skor masih belum berubah menjadi ini. Masih 2-1 bagi Kazakhstan. Tendang ketiga dari Kazakhstan ini akan berlari. Kita saksikan berlari si kecil ini. Halo. Dan lagi bentuk dan penendang kelima
dari tajuk sana merdung 7 juta ada tering. Penendang kelima dari tajuk sana tering. Mampukah menjalankan tugasnya? Ataukah Jumati mampu mengamankan gawangnya? Kita saksikan saja tering. Iya, kan salam-salaman antara kedua belah pemain. Kedua pelatih di sana. Menunjukkan gaya Rizal. Setelah pertandingan bahasa akan menjadi kawan lagi.